Halo, selamat pagi. Maaf ya, siswa ya tadi ada gangguan sedikit untuk dikoneksi. Miss juga tidak tahu. Jadi Miss hari ini mau kirim rekod yang terbaik buat siswanya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf ya. Kita menggunakan buku Hodder. Page 6. Topiknya adalah Healthy and Unhealthy Environment. Ini ada gambar halaman A dan halaman B. Oke. Untuk bagian 1, pertanyaannya adalah which year show a clean and healthy environment? Halaman mana yang menunjukkan lingkungan bersih dan sehat? Otomatis jawabannya adalah A. Kita lanjut yang bagian B. Which year show a dirty and unhealthy environment? Halaman yang mana menunjukkan lingkungan kotor dan tidak sehat? Jawabannya adalah lingkungan yang bagian B. Oke, sekarang ke bagian nomor 2. Bagian A, tick 3 good things in the clean and healthy yard. Centang 3 hal yang baik di halaman bersih dan sehat. Kemudian yang bagian B, silang 3 hal yang buruk atau 3 hal yang tidak baik, kotor gitu ya, di halaman yang tidak sehat gitu. Nah, kira-kira jawabannya ini. Kalau di halaman yang bagian A, halaman yang bersih, ada 3 hal kamu centang. Yang pertama ada orang gambar buang sampah. Kemudian ada ibu-ibu menyapu halaman. Yang ketiga adalah teras rumahnya bersih. Itu kamu centang. Selanjutnya, sudah ya. Selanjutnya untuk halaman yang bagian B, 3 hal yang buruk yaitu ada orang sedang merokok dan sampahnya itu di pekarangnya sangat kotor ya, banyak sampah dan bibit penyakit. Ini kamu silang. 1 2 3 kamu silang. Selanjutnya kita lanjut di halaman 7. Nah, ini adalah form yang berisi fakta. Harusnya di halaman ini bebas untuk menjawab, hanya saja saya mau seragamkan saja jawabannya ya, supaya nggak berbeda. Jadi kita buat sama jawabannya. Topiknya masih di my environment seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah my home environment is healthy. Kamu tulis healthy. Nomor 2, the weather in my environment is sunny. Ya. Yang pertama itu lingkungan rumahku sehat. Yang kedua, cuaca di lingkungan rumahku cerah. An animal that live here is. Nah, hewan yang tinggal di lingkungan saya. Ini Miss ambil aja contohnya cats, kucing. Ya. A plant that lives here is, sebenarnya banyak sih tumbuhan atau tanaman. Jadi Miss ambil contohnya aloe vera. Boleh, boleh bebas. Cuma kita seragam saja yang ini saja. Oke, Miss anggap ini sudah ditulis. Sudah. Nah, untuk selanjutnya, this good about my environment. Kamu tulis jawabannya ini, rubbish is always thrown into trash bin. This not so good about my environment. Ini adalah pembahasannya ya. Cats are always pooping everywhere. Nah, ini yang not so good. Ini jawabannya. Oke, hari ini cukup segini dulu.
Sekian dulu, mohon maaf dari Miss, hari ini koneksinya tidak baik, jadi rekodnya seperti ini Miss. Kirim. Miss rasa cukup jelas. Mohon maaf, sekali lagi, selamat siang.